SNR, pria berusia 27 tahun asal desa Sukodadi, ditangkap petugas reserse kriminal Polres Lamongan Jawa Timur pada Kamis sore atas tuduhan pencabulan. Pria pemilik distro ini ditangkap petugas setelah melakukan pencabulan terhadap 16 orang perempuan yang beberapa di antaranya masih di bawah umur. Modus tersangka adalah menjadikan korban sebagai model baju koleksi distro miliknya yang berada di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Sukodadi Lamongan. Akibat perbuatannya, tersangka diancam pasal 289 KUHP, junto pasal 65 KUHP dengan hukuman 9 tahun penjara. Pasca tertangkap, rumah dan distro milik tersangka selalu sepi dan terkunci, bahkan awak media dilarang mengambil gambar. Ini modusnya, korban ini diminta untuk menjadi mengendos pakaian yang dimiliki oleh tersangka. Kalau dipakai bajunya, dipakaikan di tubuh korban, kemudian karena kesenggol sehingga tersangka ini kemudian ada merangkul, kemudian juga ada salah satu dari korban ini yang diminta untuk melaksanakan tindakan-tindakan asosial lainnya.